Namaku Ame. Aku merupakan seorang pelajar universiti yang kini berada di semester akhir. Dan pada hujung tahun ini, aku akan intern. Pada mulanya, kehidupan aku biasa saja. Namun, perkara pelik mula berlaku. Kau ingat, dengan siapkan tugasan ini, kau boleh ubah hidup kau? Kau tu dah lah bodoh. Tak payahlah nak rajin sangat. Masuk tak Discord malam ni? Kata nak buat semua sama-sama. Okay, masuk-masuk. Jangan risau. Bagus. Jangan lambat lah. Jangan lambat lah. Gerak lu. Okay, bye. Assalamualaikum. Wah. Kau ingat dengan berdoa macam ni kau boleh berubah jadi pak ustaz yang alim macam tu? Kau kena ingat tau. Dosa kau pun masih keliling pinggang. Kau ingat Allah ni nak ke tolong orang macam kau ni? Sedari sikit. Weh, meh, ada pun kau. Aku ingat kau lupa tadi. Sorry. Aku tadi solat kejap. Sebab aku lambat sikit. Patutlah. Okey. Meh, aku nak tanya. Okey tak? Okey je. Kenapa? Tak adalah. Aku tengok kau lately macam ada problem je. Kalau ada apa-apa dia tu kan, acah dia tanya kau tu okey ke tak. Tak ada lah, aku bukan je kisah pasal hidup kau. Nanti kalau ada apa-apa aku beritahu kau. Dia tu kan tanya sebab dia kesian tengok kau. Tu je. Weh, kau takkan tak sedar lagi kau tu kan sebenarnya menyusahkan orang sekeliling kau je. Tu dah lah beban, tak guna. Kau tu sebenarnya tak layak untuk hidup. Lebih baik kau mati je lah, senang. Aku rasa kalau kau mati kan, mesti orang sekeliling kau happy. Thank you.
Long time no see. Kau lagi, kau nak apa lagi ya? Kau tak boleh ke biar aku hidup dengan aman? Ha? Tak boleh ke? Kau apa kabar? Ha? Dengan aku sebenarnya orang yang sama. Ha? Kita kan mana boleh berpisah. Ha? Ish. Aku ingat aku ni adalah kau dan kau adalah aku. Diamlah. Muka je kau ni. Hidup aku, hidupkan hidup kau. Aku tak berhak untuk atur hidup aku. Aku adalah aku dan bukannya sesiapa. Hai, kau tak sedar lagi. Aku ni milik kau. Alamak, yang tak habis-habis tak yakin dengan diri sendiri. Hai, tu pun tak kenal ke? Hello, Amir. Kau okey tak ni? Kau. Aku okey lah. Kau tak payahlah nak terberang aku lagi. Aku tahulah kau tak okey. Aku dengar suara je pun aku dah tahu. Aku tak tahu lah tu. Dah lah, ini pun macam... Aku macam kurang yakin lah dengan diri aku sendiri. Sampai yang aku tak aku rasa macam aku ni. Macam kepat lah. Macam orang sekali ni anggap aku macam... Macam dah macam orang tak guna lah. Macam aku ni tak layak hidup pun lah tak. Amir. Apa yang kau cakap ni? Amir aku kenal bukan orang ni tau. Dah, aku rasa kau ni kerap sangat layan perasaan kau. Sebab tu lah kau mula fikir benda-benda yang bukan macam ni. Meh, kau tak seorang kan dalam dunia ni. Kau ada family, ada kawan-kawan. Kau ada aku, Meh. Dah, jangan risau. Mungkin kau rasa kehidupan kau tu tak penting. Tapi bagi orang lain, kau tu amat penting lah hidup mereka. Apa? Itu lagu ni kawan. Betul apa yang kau cakap. Aku boleh fikir. Terima kasih. Sebab aku akan cuba sebaik baik. Tidak ada manusia yang lebih baik.